selamat sore teman-teman kanisian, sobat CC dan bapak ibu orang tua murid. Kembali kita berjumpa dalam presentasi jurusan dalam rangkaian acara Kanisius Virtual Education Fair tahun 2021. Pada sore hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan jurusan aeronautika dan saat ini sudah bersama kita, narasumber kita, yaitu Adrian Lieberman, alumni CC tahun 2010, gitu ya. Nah, selama 60 menit ke depan kita akan berdiskusi. Nanti Adrian akan menyampaikan presentasinya terkait dengan jurusan aeronautika dan teman-teman yang mempunyai pertanyaan terkait jurusan ini silahkan menuliskan pertanyaannya pada kolom komentar nanti uh, akan kita diskusikan untuk sesi tanya jawab begitu ya oke okay. uh, pertama-tama saya bacakan terlebih dahulu profil dari Adrian beliau adalah alumni CC tahun 2010 dan lulus dari teknik aeronautika dan astronautika ITB dan mempunyai pengalaman di bidang perawatan pesawat udara dan saat ini Adrian bekerja di Airbus Helikopter Indonesia. Kurang lebih seperti seperti itu profil singkat dari Adrian Iberman. Tidak berlama-lama lagi kita akan mendengarkan uh, presentasi dari Adrian, begitu ya. Untuk itu waktu dan tempat saya berikan kepada Adrian. Silakan Adrian. Ya, selamat sore Bapak Fajar dan teman-teman. Dari Kanisius semuanya, selamat sore. Uh, saya nggak bisa denger ya berarti ya dari suara mereka ya. Uh, hari ini saya ingin melakukan uh, presentasi singkat untuk mengenai um, apa sih jurusan aeronautika di dunia ini sih. Saya mau ngomongin yang lebih general dulu, yang lebih umum. Tapi kalau dari saya, dari saya pribadi, pengalaman saya adalah di aeronautika dan astronautika ITB. Jadi nggak cuma aeronautika aja, karena secara konsep kurang lebih sama. Mari saya langsung mulai dengan presentasi aja ya. Oke, saya screen dulu. Kelihatan layarnya ya. Oke, selamat sore. Kita langsung mulai dengan slide 2. Kenalan dulu. Nama saya Adrian Lieberman. Saya akan berbicara mengenai teknik penerbangan. Lebih seringnya disebut teknik penerbangan sih. Ini adalah foto saya waktu saya masih di CC dulu. Masih kurus. <laughs> Oke lanjut. Kita pertama-tama, apa sih aeronautika engineering? Teknik aeronautika. Ini versi panjangnya. Tapi secara umum, aeronautika itu adalah teknik yang berkaitan dengan desain, pengembangan termasuk juga kemudian di tes lalu hingga memproduksi pesawat terbang atau segala hal benda terbang. Gitu. Tapi enggak. Jadi maka oleh karena itu spacecraft apa? benda luar angkasa, misil bahkan barang-barang uh, yang dengan propulsi terutama roket, seperti roket itu tetap masuk ke bagian dari aeronautical juga. Apa yang akan kita pelajari nantinya dalam teknik aeronautika? Seperti yang kita ketahui, dan mungkin teman-teman juga ada paham juga, bahwa eh, secara umum yang kita pelajari adalah tentang pesawat udara, helikopter, dan eh, satelit. Satelit itu adalah bagian dari benda udara yang masuknya ke astronotika yang kita lebih tepatnya yang akan kita pelajari nanti adalah bukan satelit itu bikinnya seperti apa, tapi bagaimana caranya supaya satelit itu bisa terbang, bisa di, terbang di atas itu di posisi yang kita inginkan. Itu bagaimana caranya kita bisa lempar ke situ? Karena nggak cuma tembak, tembak ke atas, lalu tiba-tiba dia bakal berhenti di situ, kan? Enggak. Tapi ada prosesnya bagaimana bisa sampai di situ. Nggak cuma di bumi ya, nggak cuma melingkari bumi, tapi juga melingkari sampai ke misalnya ke Jupiter atau ke misalnya ada yang waktu itu dikirim ke Pluto, Mars, demikian seperti itu. Itu yang secara umumnya. Kemudian apa yang nanti akan kita pelajari detailnya seperti ini. Ini bagian dari pengenalan pesawat udara waktu itu saya ini saya ambil langsung dari slide saya dulu kuliah, begitu. Jadi pesawat udara itu sebenarnya komponen ini mungkin ya teman-teman udah diajarin sama guru fisika kita ya. Saya kurang tahu sekarang guru fisika untuk kelas 2 SMA itu siapa. Tapi waktu dulu saya itu, saya dengan Pak Heru. Lalu kelas 3, saya dengan Pak Tarto. Nah Pak Heru dulu, saya ingat banget ngajarin dengan namanya diagram gaya bebas. Mungkin buat waktu saya zaman dulu saya SMA, buat saya itu susah. Kok bisa begitu sih? tapi gitu kuliah ya itu kerjaannya cuma itu doang jadi suka nggak suka ya harus bisa jadi kalau misalnya kita ngomongin diagram beda, -beda bebas kan dulu kan biasanya cuma misalnya ada bola di bedang miring nah itu kita lihat kan garis weight-nya kemana weight-nya ke bawah lalu ntar di, di runutin yang ada weight sin weight sin theta weight sama weight cos theta Nah, sama seperti halnya di pesawat. Nanti yang dilakukan seperti itu. Di mana W-nya adalah W-nya ke bawah, warna merah. Kemudian apa yang membuat pesawat itu terbang adalah karena dia sudah punya gaya angkat, gaya L. Nah, supaya bisa terbang, gaya L-nya harus lebih besar daripada gaya W-nya. Itu sudah jelas. Nah, tapi bagaimana cara supaya dia bisa maju? Dia butuh namanya gaya dorong. Nah, gaya dorong ini ada dilawan dengan namanya gaya hambat track kita sebutnya, dan seterusnya ini ada macam-macam lagi gayanya ada uh, L top apa ya ini kayaknya kalau nggak salah ini momen momennya karena kalau misalnya ter, orang pesawat terbang ke atas nggak cuma ada ke atas dong tapi dia ada ada momennya momen gitu ini secara umum ya nanti kemudian ada lagi namanya kita belajar fisika terbang karena pesawat terbang nggak cuma begitu aja karena dia ada mempelajari yang menjadi komponen penting dalam desain ya desain dan pengembangan pesawat udara adalah mengenal mengenal profil terbangnya berapa sih kayak angkat yang bisa dia produce yang bisa dia buat yaitu dengan cara dicoba coba dulu ini seperti ini misalnya nih ya kalau ini uh, aliran fluida kalau inti dari inti dari uh, fisika terbang ini adalah mengenal fluida yang kemudian akan dilakukan dengan simulasi dari simulasi kita lakukan juga uji coba dengan prototipe seperti itu. Kalau ini fluida di pipa biasanya ini seperti ini ilmu ini akan berguna di macam hal berbagai macam hal. Pertama di penerbangan sudah jelas. Nomor dua nggak cuma itu tapi uh, hal ini akan berguna untuk orang-orang yang piping yaitu untuk oil and gas. Kalau misalnya bekerja mau bekerja bilang itu jadi kita ini agak nyerempet ke topik selanjutnya itu prospek kerja ya bahwa lulusan penerbangan itu nggak cuma melulu soal per, soal terbang tapi karena ilmunya adalah uh, detail ya misalnya di dalam kasus ini adalah fluida itu bisa digunakan juga untuk nggak cuma di udara tapi di air di uh, misalnya apa daratan kalau daratan itu masuknya kalau misalnya biasa sipil Uh, orang manusia itu bisa dianggap sebagai, misalnya di ini ya, misalnya di transportasi darat gitu. Nah transportasi darat gimana cara mengurangi kemacetan? Itu sebenarnya kita bisa mengasumsikan mobil dan orang-orang itu sebagai fluida. Itu uh, itu kedepannya nanti, tapi itu topik lainnya, nggak masalah, nggak berkaitan dengan kita di sini. Tapi maksudnya adalah uh, secara prospek dengan fluida ini kita bisa berbagai menggunakan hal ini untuk berbagai macam hal. Lanjutannya adalah, ini adalah apa yang kita pelajari di dunia astronotika. Misalnya, yang kita perhatikan adalah yang garis warna ungu ini. Misalnya, ini adalah waktu mengirimkan satelit ke sini, kongasa itu ke Jupiter. Saya gak lupa bagaimana caranya sih supaya kita bisa ngelem par satelit dari bumi sampai ke nunjau di sana dengan energi seminim-minimnya. Karena kalau misalnya benda luar angkasa yang paling hal yang paling uh, langka adalah energi. Dan energi sangat dibutuhkan, gak, karena nggak bisa bergantung terus-terusan sama matahari. kan. Misalnya seperti ini, dia harus menggunakan gaya gravitasi dari planet-planet lain, dari benda-benda langka lainnya, untuk melontarkan satelit itu ke tempat tujuannya. Jadinya dia bisa lebih hemat bahan bakar. Dengan lebih hemat bahan bakar, otomatis muatan bahan bakar yang bisa dia bawa bisa lebih kecil, dan secara langsung, payload atau barang-barang yang mau dia bawa bisa ditambah seperti itu. Jadi, berat itu atau masa ya, dalam hal ini masa itu menjadi hal yang sangat penting dalam desain atau perancangan seluruh benda udara. Oke, lanjutannya, tapi nggak cuma soal itu. Vida bakal berguna juga di sini, pernah lihat mobil F1 kan? kenapa mobil F1 bentuknya kok kayak begitu? Kenapa setiap tahun itu berubah-berubah peraturannya, tapi kenapa bentuknya selalu seperti itu? Ini adalah berkaitan dengan fluida juga. Karena bagaimana caranya supaya fluida? Kan kalau pesawat itu kita bikinnya gaya angkat ya, dengan dengan pesawat udara dibikin sedemikian rupa, jadi sehingga nantinya jadi pesawat itu bisa terbang. Beda halnya dengan mobil Formula One. Bagaimana caranya supaya mobil itu didesain supaya gaya turun gaya tekanan bawah ke bawahnya itu tinggi jadi mobil itu stabil gitu kemudian eh kok ke sini lagi oke banyak kan Bentar, maaf maaf apa secara umum yang akan kita pelajari akan seperti itu untuk desain pesawat udara ya tapi ada satu lagi yang sebenarnya kelewatan, tapi yang gambar gambarnya juga susah adalah struktur. Pesawat itu kan punya tulang. nggak cuma itu, gak mungkin kan kita lihat cuma dia cuma kayak songsong -song, kayak botol yang diterbangin gitu, gitu enggak. Ini pesawat itu punya selongsongnya, dalam-dalamnya itu struktur seperti apa, bagaimana caranya didesain supaya pesawat itu bisa seringan mungkin dan bisa tapi bisa kuat sekuat mungkin. Jadi uh, efektivitasnya diper, diperjelas gitu. Jadi misalnya ada satu batang, bagaimana batang itu dia dia mendapatkan gayanya gaya uh, bikin kayak gini gitu, gaya 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 sini gitu. Nah, terus bagaimana terus begini, berarti kan dia bagaimana cara supaya didesain supaya dia bergerak dis displacement displacementnya nggak terlalu banyak gitu. Nah, tapi dia nggak akan dapat gaya dari sini, jadi dia nggak perlu terlalu dipikirin gimana cara kalau dia bakal mengalami kayak failure di tempat yang tidak akan tidak akan terjadi. Dalam struktur juga itu hal yang menarik karena dalam kalau misal belajar struktur kita bakal bisa mengaplikasikan ilmu struktur ini terhadap bidang-bidang lainnya. Misalnya sipil. Teman-teman saya ada yang beberapa yang bekerja di eh, bagian di apa konstruksi. Konstruksi ada gitu. Oke, okay, apa sih yang akan kita butuhin untuk bisa masuk ke teknik aeronautika? Nomor satu, kamu harus jurusan IPA. Itu mau nggak mau dan suka nggak suka. Karena yang apa yang karena apa yang kita pelajari hal utamanya, hal pokoknya adalah fisika dan matematika. Titik beratnya sebenarnya lebih ke arah matematika, terutama fluida ya. Karena yang akan kita pelajari nanti itu banyak cacing-cacingnya, integral-integralnya. Kalau dulu saya sama Bu Indra, kalau oh sekarang Bu Indra, nggak tahu saya masih ada, masih ngajar atau enggak, tapi kalau dulu saya sama Bu Indra itu, kalau ngomong integral, pasti saya nilainya jelek. Tapi karena dulu di, di marah, sering dimarahin, ujung-ujungnya bagus. Jadi kalau kalian yang takut dimarahin, jangan takut. Karena ya itu bagian dari pelajarannya. Kalau nggak dimarahin, kalian nggak akan belajar. Oke, okay. biasanya kuliah itu, kalau teknik ya, itu rata-rata tiga -rata setengah tahun, eh, rata-rata empat -rata tahun, main cepat biasanya. Tapi kalau misal kalian special case, kalian memang luar biasa, pintar, itu bisa, bisa aja saya dalam waktu tiga setengah tahun. Itu bukanlah yang tidak mungkin. Kalau kalian mau, kalian bisa. Tapi secara maksimum, kalau yang saya alami waktu itu, kuliah itu maksimum enam tahun, nggak boleh lebih. Kalau lebih biasanya tuh hitungannya drop out atau enggak bahkan kadang-kadang di uh, di oper lah kadang ada beberapa case gitu ya gitu kalau universitas lain tapi kan bukan itu yang kalian mau kalau kalian masuk ke universitas A ya kalian pasti maunya lulus dari universitas A itu tapi uh, mungkin universitas lain punya kebijakan masing-masing tapi pada umumnya uh, kelulusan itu sekitar 4 sampai tahun uh, di mana aja sih universitas yang menerima? teknik yang memiliki teknik aeronautika ini. sejauh yang saya tahu itu ada ITB Bandung, uh, Don Nurtanio Bandung. Kalau Nurtanio ini saya nggak, saya bisa bilang bahwa apa yang dipelajari ini sebenarnya beda. Karena yang dipelajari ini, kalau misalnya kita di ITB kita lebih banyak ke arah research, lebih ke arah desain pesawat udaranya. Kenapa sih pesawat bisa terbang? Gimana caranya pesawat bisa terbang? Tapi kalau misalnya di Nutarnio itu lebih ke arah ke uh, engineer, me mekanik, teknisi untuk waktu perawatan pesawat udara. Karena beberapa teman saya bekerja sekarang, saya kan sekarang bekerja di Airbus Helicopter. Nah, saya saya di bagian back office. Kalau misalnya teman-teman yang di front office-nya untuk uh, mekaniknya itu sekolahnya beda memang, begitu. Tapi kan nah ini fokusnya beda-beda ya. Kalian maunya seperti apa? Itu terserah kalian. Dan kali bagaimanapun, bagaimana apapun itu, moga-moga nantinya akan selalu ada jalan yang luar biasa buat kalian. Karena ada aja yang bisa lulus. Misalnya yang satu kayak kayak dari saya gitu, kemudian mau pindah, ah, saya maunya ke mekanik aja bisa. Tapi biasa prosesnya akan lebih lama lagi nantinya. Kemudian setahun tahunnya Melbourne University ada yang terkenal itu Cranfield University di Inggris karena uh, dia memiliki dia punya pesawat sendiri buat uji coba. Ini Field ini kampus yang keren. Tapi nggak cuma itu, juga bisa kalian ke kayak misal dosen saya ada di di uh, mana ya saya lupa tuh. Uh, Delft, Delft juga kalau nggak salah ada. Delft, uh, Delft, itu Belanda ya. Kemudian UCLA saya kurang tahu ada atau enggak macam-macam tapi maksudnya. kalau kalian mau cari kurang lebih silabusnya tuh mirip-mirip karena penekanannya adalah struktur, struktur dan fluida. Tapi nggak cuma itu sih sebenarnya ada lagi ilmu-ilmu tambahannya. Tapi itu bukan intinya. Ilmu tambahannya itu misalnya perawatan pesawat udara. Karena nggak mungkin kan kalian udah bikin pesawat tapi nggak dirawat gitu. Bagaimana cara menentukan umur suatu komponen? Oh ini umurnya setiap satu tahun harus diganti sekali oh ini nggak perlu tiga tahun cukup gitu salah gitu itu kan ilmunya ada ilmunya juga nggak semua asal uh, kampus apa manufaktur bikin tiba-tiba ah -tiba aku mau bikin lima tahun biar uh, oli kayak misalnya oli gitu bikinnya lima tahun sekali ganti kan gak, ada ada alasan di balik itu seperti itu ada juga misalnya di bandara bandar udara maaf bandar udara uh, kemudian ada lagi uh, apa ya uh, apa sih bikin regulasinya regulasi regulasi penerbangan itu suatu hal yang penting juga hal utama malah di jadi di, di penerbangan itu adalah penerbangan dari transportasi yang paling aman karena kayak ibaratnya semua tuh setiap waktu itu selalu diaudit sama regulator regulator terus uh, orang di dinas, dinas perhubungan dan selain dan selanjutnya selanjutnya kemudian apa yang kalian butuhkan secara soft skill menurut saya yang paling yang saya perasakan waktu dulu yang paling penting itu adalah kalian harus bisa berteman. Kenapa? Gimana cara kalian bisa berteman? Kalian harus punya open mind. Kenapa? Karena setelah sekian tahun, misalnya kita di SSC udah enam tahun gitu ya, tiga tahun atau enam tahun, kalau misalnya di SMP, kalian be be berteman dengan teman-teman yang di situ-situ situ aja di Jakarta, orang Jakarta Barat, Pusat, Timur, Utara, Selatan, untuk kalian Bekasi, Tangerang, tapi kalau begitu kalian kuliah, kalian akan bertemu dengan berbagai macam orang. Dengan berbagai macam latar belakang dan gaya hidup yang berbeda-beda. Suku semuanya. Kalau kalian nggak punya open mind, kalian cuma berujung itu berteman yang main lagi. Nah, sayang sih sebenarnya. Memang maksudnya kalian berteman aksesi itu pertemanan yang luar biasa. Sampai sekarang pun teman saya juga sering main sama teman-teman aksesi saya. Tapi uh, pertemanan saya dengan teman-teman jurusan adalah hal yang penting karena begitu kalian masuk dunia kerja dunia penerbangan tuh dunia sangat sempit karena kalian muter-muter kemana pasti ketemu orang itu lagi itu dan jangan lupa untuk belajar karena kadang-kadang kalau kuliah itu apalagi kalau ini keluar kota ya bukan keluar kota misalnya atau keluar negeri itu kalian akan jauh dari orang tua jadi kadang-kadang kalian akan terlena gitu, gue jalan-jalan sama si teman si A, besok besoknya teman si B terus teman si C ujung ujung kalian cuma berlibur gitu dan itu bukan tujuan utama yang jangan lo sampai lupa bahwa tujuan utamanya adalah belajar gitu lanjut ini eh, sekedar tambahan lah waktu dulu saya ambil kuliah itu pelajaran-pelajaran tambahan yaitu di itu kurang lebih kuliah itu seperti ini. Kita akan masuk kuliah, kita akan dikasih program. Beda sama SMA ya. Kita masuk sekolah, kita akan dipilih kasih pelajaran matematika, fisika, kimia, ada 1 2 3 gitu kan misalnya. Lalu ada bahasa, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian ada olahraga, kesenian. Misalnya gitu itu ya. Dan kita semua ikutan itu. Nah, tapi kalau misalnya kuliah, ada seperti itunya yaitu mata kuliah wajib. Ada lagi namanya mata kuliah pilihan, tapi biasa itu ambil terakhir-terakhir. Nah, mata kuliah pilihan ini wajib diambil, tapi nggak semuanya harus diambil. Dan pilihan ini akan menentukan spesialisasi kamu akan di mana. Misalnya, ada namanya struktur ringan, kita di atas deh. Aerodinamika ini adalah fisika terbang. Bagaimana caranya melakukan simulasi atau bagaimana caranya untuk menentukan gaya angkat, profil suatu sayap itu harus seperti apa, dan uh, propulsi pun itu kayaknya seperti masuk sini. Propulsi itu mesin pesawat udara ya, f- mechanics, mekanika penerbangan. Jadi uh, pesawat itu saya terbang kayak gini, tapi nggak cuma gitu. Pesawat terbang tuh terbang nggak miring sebenarnya. Karena apa? Karena ada alasan masing-masingnya. Dan itu bisa untuk menambah, menambah angka gaya angkat, menambah kestabilan seperti itu. Kalau aerodinamika mengenal untuk uh, mempelajari ilmu-ilmu untuk benda-benda pesawat -benda udara yang di atas atmosfer. Kita kita ini batasannya adalah atmosfer. Kalau di bawah atmosfer itu hitungan pesawat udara biasa. Kalau di atas itu namanya astrodinamika langsung. Seperti itu. Kemudian struktur ringan, struktur ringan itu suatu zaman saya kuliah adalah ilmu yang paling terkenal karena karena biasanya agak lebih agak lebih mudah lulusnya. Dua, juga dia lebih dia agak cukup menarik karena uh, secara risetnya nggak terlalu sulit lebih mudah bisa dicari tapi lebih cepat dan bisa lebih cepat lulus gitu misalnya dia biasanya kita kalau pesawat itu gunakan dua metal logam satu lagi ada komposit ini dua hal menarik komposit ini menarik karena dia punya uh, ilmunya apa kekuatan struktur itu berbeda dibandingkan logam dan bisa kita bisa manipulasi di komposisi juga. Bisa bikin serat-seratnya hilang atau seratnya serat-seratnya random ukur bentukannya. Itu beda karakteristiknya. Kemudian airworthiness adalah kelayak, ter kelayakan terbang. Yaitu bagaimana caranya sih suatu pesawat dikategorikan sebagai layak pesawat layak, layak, terbang. Dia boleh terbang. Atau juga yang nggak terbang. Ini berkaitan dengan regulasi ini airworthiness. Kalau operation, special problem aircraft operation and maintenance ini lebih ke arah pengoperasian pesawat terbang dan peralatannya uh, ini lebih ke aplikasi nanti kalau avionik jelas avionik itu oh ya avionik itu udah semua sistem pesawat udara yang berkaitan sama elektronik misalnya indikator kecepatan speedometer misalnya sebutnya kayak penggemang speedometer tapi nggak cuma itu misalnya kayak telekomunikasi AC itu termasuk avionik oke okay? kita lanjut dulu ya biar nggak terlalu lama setengah jam prospek kerja. Kalau kita bilang prospek kerja, paling standar jawabannya adalah PTDI. Sekarang namanya IAE. Kalau zaman dulu namanya IPTN. Itu zaman ayah ibu kita berarti ya. IPTN ini Nurtanio sebutnya. Di Indonesia, PTDI atau IPTN ini sempat berjaya di tahun 80-an, 90-an awal. Terutama tahun 96 1997 karena berhasil menerbangkan pesawat N250 buatan negeri. Tapi karena waktu itu lagi Krismon dan satu lain dan satu dan lain hal, proyek itu gagal. Mungkin kalian pernah dengar-dengar cerita soal Habibi, nah itulah proyek yang disayangkan karena sudah kandas. Tapi di saat yang bersamaan, ya itu adalah di pada waktu pada zaman itu situasi Indonesia sedang sulit seperti itu. Nah, kalau misalnya sekarang PTDI kerjaan ngapain? Sekarang ini PTDI itu lagi membuat pesawat terbang juga, pesawat terbang lagi dengan nama N219. Itu pesawatnya ukurannya lebih kecil dibandingkan N250 dengan kapasitas 19 orang, kalau saya ingat. 19 orang. Nah, itu targetnya buat negara perintis, daerah Indonesia Timur. Sekarang tapi di itu juga dia punya kontrak untuk melakukan produksi komponen-komponen dan produksi total juga sih untuk beberapa pesawat misalnya Bell Bell 12 itu helikopter lalu Super Puma AS332 lalu ada lagi mau salah Bell apa ya agak lupa dan dia juga buat memproduksi untuk bagian ekor pesawat terbangnya A380 waktu itu sekarang A380 udah tutup saya nggak tahu oh, udah masuk ke masuk ke ini bikin buat Airbus A320 juga nggak gitu itu umumnya GMF. GMF ini salah satu yang paling besar di Indonesia. Ini di bawahnya Garuda untuk menangani perawatan pesawat udara milik Garuda dan seluruh seluruh customernya. Misalnya dalam kasus ini misalnya KLM. KLM itu punya Belanda. Sering juga misalnya AirAsia, uh, hmm, siapa lagi ya? AirAsia, Batik. Batik sama Lion itu jarang karena dia punya sendiri. Sama BAT, Batam Aero Teknik. Itu posisi di Medan atau Bungkulu, saya gak lupa, kalau namu Nah, itu beda sendiri. Di Batam, sorry. Kalau di Batam. Kemudian di Singapura itu ada namanya, apa ya, saya lupa. Gitu. Banyak lah, banyak banget. Di seluruh dunia perusahaan perawatan pesawat itu banyak. Kenapa? Karena perawatan pesawat udara adalah bisnis yang paling menggiurkan. Dibandingkan airline. Airline itu semaput. Kalau pesawat itu harus selalu diservis. Suka nggak suka, mau tak mau. Meskipun pesawatnya nggak terbang, dia harus tutup servis. Makanya kalau dengan kondisi COVID ini, banyak airline yang teriak-teriak karena mereka nggak bisa bayar, mereka nggak terbang, tapi servis harus jalan, gitu. Karena ada umurnya. Lanjut, selain Airbus, Boeing, Bombardier, Boeing ini perusahaan manufaktur pesawat udara. Tapi kalian juga bisa kerja di kayak yang F Formula One, Ferrari. Kenapa buat desain, buat desain mobilnya? Salah satu dosen kita dulu di ITB, itu orangnya nggak lugu-lugu gitu orangnya orangnya lucu, diam gitu tapi kemudian kita baru tahu bahwa dia itu dulunya sempat kerja di McLaren dan katanya dia pernah cerita katanya McLaren itu kayak mafia masuknya masuk masuknya susah keluar lebih susah lagi karena apa karena kalau kalian masuk dan bisa kerja situ kalian memegang megang data yang sangat penting karena itu bisa jadi senjata buat lawan mainnya kompetitor demikian jadi uh, aplikasi sangat banyak ya jadi nggak cuma uh, ilmu penerbangan kerja di dunia penerbangan nggak juga karena beberapa teman saya juga yang kerjanya di terus sekarang yang lagi ramai sebenarnya ya Sayangnya penerbangan emang lagi sepi tapi banyak juga kerja misalnya kayak di, in, apa di startup startup beberapa ada Shopee Gojek karena apa? Karena kita akan belajar namanya perawatan perancangan pesawat udara. Dan perancangan pesawat udara itu membutuhkan sinergi dari berbagai macam ilmu. Satu, struktur. Lalu itu ada lagi fisika terbang. Ada lagi sistem pesawat udara. Mereka kan pasti maunya menang sendiri. Struktur tuh harus kuat, yang gini-gini. Tapi kan orang kemudian ada datanglah orang Aeronautik, apa orang fisika terbang yang bilang sayap tuh harus bagus seperti ini gini gini. Tapi kan dia akan uh, berseteru gitu. Dan tugas sih seorang teknik penerbangan ini adalah untuk menengahi dari orang meskipun meskipun memang mereka orang penerbangan gitu ya. Tapi kita juga punya tugas dan fungsinya. Dimana kita harus tahu target kita apa, yang lalu yang harus kita desain seperti apa. Uh, dan dari sana tuh apa ya bahasa kasarnya kita belajar ilmu kompromi nggak semua bisa menang tapi semua harus bisa uh, semua orang harus bisa mendapatkan porsi masing-masing untuk mem kemajuan bersama begitu dalam kasus ini untuk melakukan meluruskan suatu proyek gitu sebenarnya presentasi saya cuma segitu aja sih saya harap nggak terlalu panjang tapi saya harap juga nggak terlalu pendek. Saya bisa di, kalian bisa kontak saya di email ini. Nama saya simple, adiandivermanitiahu.com. Bebas kalian mau tanya apa aja. Kalau WhatsApp sih boleh-boleh aja, tapi saya belum masukin ke sini. Gitu. Tapi kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh. Silahkan. Begitu, Pak Fajar, saya segitu aja untuk presentasinya. Saya siap untuk ditanya-tanya. Ya. Terima kasih, Kak Adrian atas ya. presentasinya terkait dengan aeronautika. Hmm. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Beberapa, cukup banyak pertanyaan, tapi kita mulai dari yang paling atas di sini ada Oliver sound Hendra. Hmm. Uh, selamat sore, saya mau tanya, nah ini terkait dengan bumi kan berotasi mengelilingi matahari. Saat bumi berotasi, apakah satelit juga ikut? Kalau bisa, bagaimana caranya? Terima kasih mm -hmm. eh, terkait dengan. Ya, kalau ini. gini, oh saya nggak tahu sekarang saya lupa uh, Pak Fajar dulu guru, guru fisika kan ya? Iya. Ya, ya. Yang guru apa gaya gravitasi Newton itu juga udah diajarin kan harusnya? Ya, ya di kelas nah. 11. ya. Nah, seperti itu sebenarnya. Dan satelit itu pengen dekat dengan siapa? dan Bumi. Maka dia akan ikut gravitasi Bumi. Dia akan berotasi ikutin Bumi sorry sorry dia akan berotasi mengelilingi bumi tapi tergantung dengan uh, apa ya dengan Project bukan proyek sorry dengan apa sih orbitnya tergantung orbitnya seperti apa ada yang yang orbitnya bulat mengelilingi bumi kan dia akan mengelilingi bumi tapi maunya dengan kecepatan seberapa ada juga yang namanya kalau misalnya namanya apa misalnya di satelit kok nggak salah palapa tuh geostasioner Geostasioner itu, ada namanya satelit geostasioner. Itu orbit geostasioner itu adalah orbit di mana benda udara, dengan satelit ya, mengelilingi bumi, mengikuti putarannya. Jadi misalnya satelit ini A, nembak ke Indonesia. Bagaimanapun, kapanpun itu, dia akan selalu nembak ke Indonesia terus. Itu namanya orbit geostasioner. Tapi juga ada orbitnya elips. Kalau elips itu, dia akan lebih cepat di satu sisi, dan juga beda-beda lah makanya tergantung sebenarnya tujuannya seperti apa dan ilmu yang mau diambil seperti apa kalau GPS tuh singkat saya dia pakainya orbit yang elips seperti komet ya elips ya iya kalau kalau komet itu beda lagi mungkin ya Dia tuh ada lagi yang sampai kan dia kalau komet kan dia luas kan Dia ada lagi sampai misalnya tadi misalnya kayak tadi ini salah satu titik ya Semoga maaf saya nggak saya nggak punya gambar pecontohan ya saya malah udah hapus tadi <laughs> saya ini bulat Uh, ada yang kalau geostasionnya kayak gini, yang melingkar gitu ya. Ada juga yang elips kalau elips gitu misalnya gini, dia bukan lebih jauh, uh, uh, lebih jauh tuh dia bisa melingkar. Dia kayak gini, kalau lebih dekat ke bumi dia bisa kecepatan lebih lambat, gitu mulai menjauhi bumi dia lebih cepat jalannya. Wow, itu menarik. Oh misalnya ngomongin soal orbit tuh beda-beda, karena ter kalau komet biasanya tuh dia buat buat ngambil itu buat ngelontarin bisa satelit juga pakai ini ya ilmunya di satu ini saya dia ada di planet ya planet A tiba-tiba ada kita mau ngirim satelit ke planet B kita bisa gunakan ini terbang di sini terus masukin ke gravitasinya planet A ini supaya mendapatkan kecepatan tambahan menuju ke planet B Itu sih tapi itu agak sulit maksudnya itu kan sulit itu nanti akan dipelajari di kuliah di Astrodinamika, ya, gitu. nanti di, di, mungkin di kelas 11 ya. Nanti akan kita pelajari begitu, ya. Oh, ada ya, pak sekarang, ya, Berarti gravitasi Newton, ya, Berarti gravitasi Newton, uh, uh, tapi Setelah kalau dasarnya, dasarnya ya, begitu dasarnya, M1, M2 per R, ya. Iya, <laughs> nah, saya lupa, oh, ya, bener, ya. Kemudian, uh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di sini, ya. ada Federico Dominic Samin. Selama Selamat sore, Kak Adrian. Apakah hmm. lebih baik mengambil S2 Aeronautika ataukah dari S1 saja? Tergantung kamu udah punya ambil apa. <laughs> Kembali ya. Maksudnya ya. ya, gimana ya? Hmm, apa yang mau diambil? Pertanyaan kan itu, mau ambil S2 Aeronautika? Apa, mendu, ambil S2 Aeronautika? Boleh aja, bisa. Beberapa teman saya seperti itu. Jadi, satu misalnya diambilnya mesin gitu. S2 ambil aeronautika, enggak masalah. Mesin dan aeronautika itu kurang lebih mirip sebenarnya. Cuma kalau mesin, yaitu kalau kita penjurusannya misalnya aeronautika itu ada yang buat aeronautika sendiri, kata tebang, ada lagi astronomika, ada struktur ringan, operasi. Kalau misalnya mesin, itu ada mesin produksi, motor bakar, kemudian konversi energi. Kalau zaman saya dulu teknik mesin ada itu penjurusannya untuk ITB ya. Nah itu beda-beda. Kalau nanti kamu ambil, mau ambil aeronautika lagi, nggak masalah, bebas. Pertanyaannya, apa yang kamu mau? Itu sih. Balik ke diri kita masing-masing ya. Mm -mm. Kalau sekarang paling rame, ya. saya udah tahu paling rame sebenarnya matematika kan, jurusan ya. paling rame, lagi hot-hotnya kan karena data analisis, machine learning, itu luar biasa. Tapi kita nggak tahu kan itu akan bertahan berapa lama. Biasa dunia-dunia tech, dunia-dunia ini siklusnya akan berubah-ubah. Dulu zaman 2000 an awal ya 90-an awal itu masih zaman terkenalnya IT. Dari IT sekarang bergeser ke matematika. Nah, dari matematika ini bergeser ke mana? Hukum kah? Ekonomi, tidak tidak tahu. Oke. Okay. Dan okay. Tetap, hmm, lanjut. Kita lanjut ke berikutnya, pertanyaan berikutnya dari Christopher Gunawan. Okay. saya ingin bertanya apakah ahli aerodinamika yang biasanya bekerja di tim F1 begitu, juga hmm. mempelajari aeronautika. Tadi sepertinya sudah ya, sudah disinggung ya. Jawabannya iya. Ya. Terutama fluida, tapi bisa juga dari mesin. Bukan tidak mungkin. Karena eh, fluida ini dipelajari di mesin, di aeronautika. Aeronautika lebih fokus ke mesin ya. Eh lebih fokus ke daripada teknik mesin. Karena kita mainnya benar-benar fluida. Kita kita punya apa? Kalau di kampus saya tuh punya. Kita punya sebut namanya wind tunnel. Bintana itu apa sih? Jadi itu kita punya lorong, sebenarnya enggak lorong sih, kayak eh, tempat sekitar sebesarnya sekitar beda-beda, ada 30 cm, 3 x 30 cm, 3 30 cm, ada yang meter, tergantung. Nah itu akan angin akan diputer, melingkar di situ aja, untuk mencapai kecepatan yang diinginkan. Gitu. Nah itu tugas fungsi buat apa? Buat menganalisis, oh ini dengan, misalnya dengan profil sayap demikian kita masukin profil sayap misalnya ke uh, ruang ujinya oh dengan ini kita, kita bisa lihat oh ini ada gaya angkat kurang lebih berapa mendapatkan koefisien koefisiennya sebenarnya sih yang diuji di, yang dicari itu seperti itu jadi karena di ilmu itu kita nggak cuma nomor satu yang harus diuji adalah secara diskrit secara matematika perhitungan dulu satu dua dengan simulasi masukin ke dalam sistem di, disimulasikan. Simulasi itu bisa lama, loh. bisa pencet sekali play simulasi bisa selesai dua hari. <laughs> Karena itu menggunakan komputer untuk dinilai dalam titik-titik sekian di titik-titik ini akan mendapatkan gayanya seperti apa. kemudian nomor tiga adalah menggunakan prototipe. Dari prototipe nanti diuji langsung ke situ. Makanya dia nama membuat pesawat udara kenapa? Kan Indonesia pintar-pintar, kenapa nggak bisa bikin pesawat udara? Bisa aja. Pertanyaannya, butuh duit kan <laughs> gitu tapi untuk menjawab lebih singkatnya ada yang biasa kerja tim formula satu melalui aeronautika belum tentu tapi yang dia pelajari adalah fluidanya itu terutamanya. ya aliran fluidanya mm. oke okay. nanti Yalah. akan dipelajari di fisika fluida begitu ya <laughs> oh sekarang sekarang di SMA ada apa fisika fluida ada fisika fluida oh materi fluida ada ya yang bernoulli dulu itu ya? ya bernoulli betul. Ya, nah bernoulli, ya, bernoulli itu adalah dasar paling utamanya dulu. bahkan ya. kalau misalnya gaya kita sebut struktur kita ngomong struktur bentar ya. nah struktur misalnya kita tahu misal f/m per a. tapi kalau kalian masuk ke dunia kuliah f per m per a itu nggak cukup. itu delta p per delta a kalau nggak salah ya. itu beda lah tapi intinya sama. itu yang kita pelajari selama ke kuliah di awal pun itu hal yang sama sebenarnya cuma kalau begitu kalian masuk ke dunia kuliah yang kalian pelajari itu kalian lebih detail titik-titiknya pergerakan seperti apa secara grafik ini itu mau jadi akan pengaruh gitu. 0,01 pun itu berpengaruh karena misalnya kasus misalnya dulu baut dipasang sama tuh sama engineer gitu ya tapi ternyata bautnya nggak ada yang cukup ya udah pakai baut yang mirip aja Panjangnya cuma beda dua mili. satu pesawat rusak. Semuanya bisa seperti itu, makanya bisa pesawat, pesawat itu harus berhati-hati. Tapi kalau misalnya, kalau sudah melakukan hal yang tepat, itu sudah pasti aman. Ini berkaitan dengan pesawat peralatan, jadinya gitu. Hmm. Oke, okay. karena keselamatan nomor satu ya, betul. <laughs> Safety is number one. Yeah. Jadi, kalau di perusahaan, bisnis is number one. <laughs> Oke okay. mungkin mungkin ini berkaitan tadi saya nyambung. Uh, mm. Apakah uh, saya ingin bertanya dari Irvin ya? Apa yang ilmu apa yang paling penting yang dibutuhkan dalam aerodinamika tadi mungkin okay. sudah kita sebut ya? Ya nomor satu adalah fisika nomor dua adalah matematika. Sebenarnya yeah. dua-duanya sih bukan satu dan dua. Ya, fisika dan matematika. <laughs> nah, tapi nomor satu saya kalau misalnya kalian matematika kuat fisika pasti lebih lebih mudah karena karena kadang-kadang waktu nanti kalau kalian ujian pertanyaannya cuma satu turunkan rumusnya dari sini menjadi rumus ini itu doang pertanyaannya pembuktian ya pembuktian pembuktian, pembuktian ya biasanya. Uh -uh. boleh ya tapi basicnya uh, fisika dan matematika fisik fisika dan matematika itu hal yang paling penting kimia kalau kimia itu dibutuhkan di jurus, di tingkat satu tingkat satu ya tingkat dua ntar kalian waktu gitu kalian mempelajari soal material kekuatan material itu bahwa kekuatan material itu berbeda beda loh aluminium baja beda beda aluminium pun ada berapa bagaimana pada berbagai macam jenis ada namanya al 2024 al 6024 biasa kalau pesawat itu pakai al 2024 itu apa sih itu itu adalah aluminium yang kemudian dicampur campur oleh logam logam lainnya misalnya dengan tembaga atau dengan hmm, karbon itu atau dengan besi macam-macam tujuannya apa untuk mencapai kekuatan material yang diinginkan oleh si desainer, Misalnya desain pesawat udaranya, gitu. Oke, komposisinya berbeda ya. Komposisi ya, berbeda satu dengan bahan yang lain. Betul. Oke, nah ini menarik nih pertanyaan berikutnya dari hmm. Cornelio Angita, hmm. ini terkait dengan prospek teknik hmm. penerbangan ke depan sebagai ya. alat transportasi jarak jauh. Karena hmm. sekarang sudah banyak alat-alat komunikasi yang memudahkan. Nah, prospek hmm. ke depan kira-kira gimana di tengah uh, perkembangan teknologi di revolusi industri 4.0 gitu ya? Kira-kira yeah. gimana prospeknya, Kak Adrian? Kalau dari saya pribadi, dari saya pribadi prospeknya namanya saya merasa, saya melihatnya adalah pesawat udara akan berubah dalam beberapa waktu ke depan. Tapi orang akan tetap selalu ingin berpindah ya memang mungkin sekarang pakai Zoom, pakai Google Meet, itu buat meeting. Betul ya. Tapi kalau misalkan udah, kalau misalnya nanti ke depan ya, nggak mungkin juga kita akan di ditem di tempat terus. Kamu kayak sekarang lah, orang pasti tiap tahun pasti mau aja mudik, apapun itu. Masa mudik pakai cuma pakai Zoom dan Google Meet? Mungkin bisa aja, tapi manusia itu, manusia itu orang sosial, makhluk sosial. Memang lebih Zoom Google Meet itu mempermudah dalam itu baik bagus bagus aja menurut saya saya juga pakai kan pakai zoom gitu. Uh, cuman nama manusia itu menurut saya pribadi akan selalu berpindah apapun itu kayak dulu lah mungkin zaman dulu kita bilang buat apa kita punya mobil toh kita udah punya telepon gitu. waktu zaman dulu misalnya Graham Bell menemukan telepon gitu ya bisa aja tapi tetap, tetap tetap aja sampai sekarang misalnya terus kemudian handphone ditemukan tahun 90-an. Oh, zaman itu malah Dunia penerbangan lagi naik naiknya. Jadi kalau dengan Zoom dan Google Meet mungkin dia lebih bisa mempermudah orang untuk berkomunikasi. Tapi manusia akan selalu berpindah. Itu kalau buat saya. Untuk untuk secara umum ya. Tapi kalau kita mau lihat secara detail, eh, perspektifnya seperti apa. Sekarang lagi banyak pengembangan adalah untuk eh, untuk dalam tanda kutip mobil terbang. Lagi ramai ya. Ada juga ya eh, pakai. Uh, pakai bila, bilang, orang bilang drone tapi naikin orang. Menurut saya drone yang naikin orang bukan drone karena drone itu adalah UAV unmanned aerial vehicle. Kuncinya adalah unmanned. jadi kalau misalnya dia unmanned tapi ada man-nya, berarti bukan unmanned, bukan UAV. Mungkin nanti setelah beda lagi, tapi itu itu urusan terminologi lah itu bukan itu mudah. Tapi kalau saya ngelihatnya ke depannya lagi pengembangannya ke arah sana. Ke arah uh, multi rotor, tersebutnya multirotor multi rotor aja ya, multi rotor untuk orang-orang berpindah, berpindah. Cuma menurut saya ini akan baru akan bisa goal mungkin dalam waktu 10-15 tahun ke depan, karena satu, produksi, dua, demand, tiga, regulasi. Karena kalau misalnya gini, ngaturnya gimana orang-orang itu boleh terbang. Karena pesawat udara ya, mau izin, ibaratnya dari jalan, mau pindah ke apron gitu ya, dari taxiway ke apron, dia harus izin dulu. Nah sekarang Bayangkan ada satu juta orang yang mau pindah-pindah. Gimana ya Bisa aja dia jawabannya, bisa. Bisa banget. Karena ada machine learning segala macam. Cuman seperti apa ke depannya, saya kurang tahu. Tapi saya yakin akan berkembang ke arah sana. Gitu. Ya, seiring perkembangan teknologi. Hmm. Dunia. Dari contohnya sudah Betul. sampaikan. Dunia. Untuk dari kemacetan gitu ya. Iya. Dunia akan selalu berubah, itu udah pasti. Nah, bagaimana caranya supaya kita mempersiapkan diri untuk perubahan itu? Oke. Okay. Nah, teman-teman ini silahkan mempersiapkan diri, karena <laughs> ke depan kalianlah yang akan memegang kendali gitu ya. Iya. Dengan kalian. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya. Apa yang paling menarik dalam bidang aerodinamika? Ini dari Alexa, dari Nicholas Aditya. Apa yang paling menarik, Kak Adrian? Kalau oh, buat saya pribadi, ilmu kompromi apa? Ya, Jadi, oh, ini... Karena, karena ini, karena mungkin kalau misalnya kita, saya mungkin bandingkan dengan jurusan lain, jadi nggak enak ya. Tapi uh, mereka akan bilang, yang paling menarik adalah soal neraca ekonomi kalau ekonomi, untuk saya mesin saya bisa melakukan produ mesin produksi. Tapi kalau kita di penerbangan, saya lebih uh, utamanya adalah karena kita bisa menggabungkan dari berbagai macam ilmu, bidang ilmu yang berbeda-beda. Ada orang struktur, ada orang fisika terbang, ada orang sistem, ada orang elektronika, ada orang apa misalnya ekonomi karena untuk menentukan harga pesawat atau misalnya harga perawatan untuk menentukan umur umur tiap komponen yang kemudian akan berubah menjadi uh, harga after salesnya sales support kita gabungin itu semua jadi satu package yang besar itulah yang kita terima ya, apa yang para airline terima itu itu menurut saya itu ilmu pokoknya penerbangan itu ada di komprominya meskipun nggak diajarkan secara langsung ya tapi kita punya mata kuliah namanya perancangan pesawat udara di mana kita harus mengaplikasikan berbagai macam bidang di satu kelompok. Gitu. Oke, kompromi. Itu semoga jawabannya cukup ya, memuaskan gitu ya. Tapi kalau misalnya дети. mau jawab pribadi kalau detail lagi perawatan pesawat saudara karena kita banyak. Ya enggak apa-apa itu. Mungkin menarik juga buat teman-teman. Nah, berikutnya ini, ini lebih ke te uh, hal, hal teknis nih. Selamat sore dari Aryan. Dalam hmm. sebuah pesawat ada yang namanya IRS gitu ya atau hmm. ADIRU. Tuh, uh, lupa apa Bagaimana ya. cara kerja sebuah IRS atau ADIRU tersebut? Nah. <laughs> itu spesifik itu. ya sistem pesawat udara itu. Uh, saya sebenarnya nggak begitu tahu detail itu. Tapi kita dulu pernah kayak kita mempelajari waktu itu kita namanya kuliah kita selalu akan punya. Oh, apa namanya tes tes apa kuliah lapangan atau kuliah lapangan ada namanya kerja praktek nah pelajaran mengenai ini akan lebih ngerti kalau misalnya kerjanya di line maintenance karena teman-teman engineer teman-teman uh, engineer itu mereka dengan senang kalau misalnya kalian bertanya dengan baik-baik dengan enak gitu mereka tuh dengan senang hati ngejelasin bahkan di manual pesawat pun juga ini ada tapi detailnya saya nggak tahu gimana cara kerjanya tapi kalau mainnya komponen pesawat terbang itu selalu sama sensor lalu ada lalu di proses datanya lalu jadilah itu nah sensornya itu apa aja misalnya terutama di pesawat udara itu paling utama itu adalah sensornya pitot pitot ada step pitot statik itu ada lagi yang di sebelah itu namanya harus saya lupa yang namanya eh, Pitot itu pitot statiknya. Itu menggunakan yang dihitung tuh tekanan pesawat tekanan udara luar kecepatan, pesawat, kecepatan pesawatnya gitu sih kalau misalnya saya agak lupa, saya lupa banget sih Adir itu tapi seingat saya itu buat ini kan apa navigasi ya maaf saya maaf misalnya, saya ini kurang menar, kurang memuaskan jawabannya ya. tapi kalau misalnya mau berkenan bolehlah kirim ke email nanti saya coba saya pelajari lagi itu apa tapi secara umum sih yang saya yang saya tahu semua yang uh, berkaitan nama avionik karena saya bukan di orang avionik ya uh, ke, ke komponen avionik itu intinya adalah sensor sensor kemudian diproses lalu menjadi data yang diinginkan apa ya data apa sih yang dicari itu okay, dan indah. memang adit memang adiru ini problematis sih karena karena ini di pesawat udara ya di pesawat udara ini sangat sangat digunakan pesawat udara dua fixed wing rotary fix rotary nggak ada beginian. Kalau fix wing ini salah satu hal yang penting karena waktu itu pesawat udah terbang ke atas, take off udah masuk cruise, pilot bakal nyalain autopilot, ya inilah yang bakal bekerja nantinya. Hmm. Dan sendiri. Nah kadang-kadang memang ada yang ya error tinggi. Untuk zaman dulu pernah ada tuh. Jadi aku saya lupa komponennya apa. Nggak pernah dia jarang banget di, jarang di servis. Udah sempat problem tapi di servisnya mungkin nggak bener atau mungkin udah servis tapi ternyata masih salah yang pesawatnya terbang yang harus terbang ke Manado, dia nyasar ke Kupang. Bisa terjadi gitu, kok bisa ya? Begitulah. Kadang-kadang, makanya perawatan pesawat udara itu penting. Oke. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, ke Adrian ya. Boleh Pak, mari. Nah ini, oh ini terkait dengan pilihan universitas nih, mungkin nanti bisa dijawab, bisa secara umum ya. gitu ya. Untuk diterima yeah. di perusahaan pencipta pesawat terbang seperti mm. Boeing, mm. nah, di manakah universitas yang direkomendasikan? Nah. <laughs> kalau, di, kalau mau kerja di Boeing, nomor satu kalian harus kerja, di, harus kuliah di Amerika, itu pasti. Karena Boeing itu, tapi itu pun juga agak, dalam tanda kutip sulitnya. Bisa, bisa, tapi sulit. Kenapa? Karena mereka prefer orang Indonesia, eh orang, orang Amerikanya sendiri. Kenapa alasannya seperti itu? Karena kalau kamu kerja di situ otomatis kalian memegang datanya Boeing. Kalau kalian yang datanya Boeing dipegang sama orang non non Amerika, Amerika non bukan negara sendiri, tak ditakutkan bahwa data itu bisa bocor ke negara lain. Misalnya bisa bocor ke kompetitor. Dalam hal ini, bombardir, Airbus. <gutuh> <tuh> <tuh <tuh> Tapi kalau misalnya mau kuliah, mau kerja di seperti itu dan memang mau ke sana, saran saya kalau Boeing itu ke eh, ke Amerika itu udah pasti kalau misalnya mau ke Airbus, ke, jala, ke kuliah lah ke Eropa, misalnya ke Toulouse bagus, ke Inggris sebenarnya bagus, cuma karena itu Inggris sudah bukan UK, bukan Eropa lagi, saya jadi kurang tahu apakah masih bisa atau enggak. Tapi sebagaimanapun, kalau kerja di kerjaan kerja di perusahaan-perusahaan ini, biasa mereka prefer anak S2. Jadi kalau kalian kuliah keluar, sambillah keluar, lihat-lihat S2. Oke, okay. terima kasih, Kak Adrian. E? Berikutnya, ini ada pertanyaan. Apakah ada nilai minimum untuk mata pelajaran matematika jika ingin masuk ke jurusan <laughs> ini, Kak Adrian? Nomor satu, lulus dulu. Lulus dulu. Nomor dua, tes. biasa kalau nilai sih, saya kurang tahu kan, kalau misalnya penerimaan kuliah, kalau berdasarkan rapot kan mereka ya ban, cuma diuji aja nilai yang tinggi siapa ya. Tapi nggak tahu kalau minimum berapa tuh. Kalau dari saya saya nggak bisa jawab itu. Okay. Tapi nomor satu kan harus lulus, dua ikut tesnya. Okay. Kalau yang ambil jalur tes kan kalau nggak salah ada jalur undangan juga waktu itu. ya, ya itu. Intinya silahkan bagi teman-teman yang berminat gitu. <laughs> matematikanya harus kuat nih. Matematika, fisika begitu ya ke Adrian ya. Cuma fisik kalau misal di awal-awal fisika dulu kuat. Matematika, dulu. matematika. Saya yakin anak saya, saya kuatlah semuanya. Iya. <laughs> <laughs> Oke, itu kemudian mungkin pertanyaan terakhir karena waktu kita terbatas ini masih oh. banyak pertanyaan, tapi uh, ya, kita pertanyaan terakhir, ya, satu pertanyaan terakhir uh, dari uh, Jesse Van, Cirap. Nah, industri penerbangan di Indonesia sepertinya tidaklah begitu ramai dan banyak pengenaknya. Apakah pembelajaran aeronautika ini cukup worth it gitu. Sebab kedua rasa avias, aviasi itu terletak di luar negeri. Jadi lebih baik bersekolah di luar negeri atau di dalam negeri. Nah, menurut keadaan gimana? <tuh> <tuh> kalau memang tujuan adalah untuk manufaktur dan desain pesawat udara, ke luar negeri lebih bagus. Okay. Udah jawaban itu pasti. Cuma kalau misalnya di Indonesia, alternatifnya misalnya. kita alternatifnya adalah S1 di Bandung. Tujuannya apa? Kalian membangun koneksi lalu S2 kalian keluar negeri. Misalnya LPDP, mau bayar sendiri nggak masalah. Itu kalau misalnya kita ngomongin prospek pekerjaan, memang betul bahwa untuk yang dunia seperti, untuk yang manufaktur pesawat udara, banyak di luar negeri. Cuma pengaruhnya kalau kalian kalau kalian keluar, keluar di luar negeri, apakah bisa bekerja di sana, tapi itu bakal kepentok sama namanya nationality. Mereka akan prefer nationality-nya apa. Gitu. Tapi itu memang bukan patokan. Bukan, bukan ultimatum harus seperti itu. Enggak bisa aja, bisa. Kalau kamu mencoba, bisa oh. gitu ya. ya. Terima kasih ke Adrian atas hmm. sharing dan uh, diskusinya. Untuk pada sore hari ini, uh, maaf, teman-teman yang sudah menulis pertanyaan, tidak semua bisa, Bapak bacakan begitu ya, tapi hmm. tadi ke Adrian sudah di situ emailnya ada ya, nah, uh, anda bisa nanti bisa menghubungi ke Adrian melalui email tersebut. Iya. Nah, emailnya oh, tadi Adrian, eh saya saya ketik aja kalau di chat ya. Oh tidak kelihatan. Oh nggak kelihatan. Tidak. Okay. Oh iya. Iya yeah, oke okay, nggak apa-apa. Adrian Lieberman at yahoo.com. Mm -hmm, ya. Betul. Seperti itu emailnya. Nah oke okay. terima kasih ke Adrian atas waktunya. Nah sebelum Bapak tutup, Bapak akan sedikit menyimpulkan tentang apa yang disampaikan ke Adrian tadi tentang mm -hmm. aeronautika ini mm -hmm. aeronautika adalah teknik uh, yang berkaitan dengan desain pengembangan pesawat terbang atau benda terbang gitu ya tidak mm -hmm. terbatas pada pesawat yeah. apa yang akan dipelajari terkait dengan benda terbang kemudian pesawat terbang struktur begitu nah prospek kerjanya apa saja nah ternyata bukan cuma pada pesawat atau industri pesawat terbang tapi bisa ke F1 begitu yang terkait dengan aerodinamika bisa dan hmm. masih banyak lagi yang berkaitan dengan fluida yang fluida yeah. itu ada ada udara ada air gitu ya tidak hmm. peng, peng, peng ONG oil yeah. and gas ya ya itu dan apa yang perlu dipersiapkan teman-teman nah, itu tadi sudah disebutkan matematika harus kuat kemudian fisika dan tentu bagi teman-teman yang jurusan IPA ini, ini yang harus dipersiapkan ya. Mohon maaf untuk teman-teman yang IPS karena dasarnya memang harus IPA, gitu ya, Kak Adrian. Ya, kemudian Tuh. di tadi, unit yang ada jurusan ini ada dua di Bandung, ITB, dan Nurtanio. nortanio gitu ya, uh -huh. dan tadi beberapa dari di luar negeri sudah disebutkan. Kemudian juga tadi beberapa prospek kerja ke depan ternyata ter berkaitan dengan transportasi tentu dengan perkembangan teknologi, ada mobil terbang, mungkin transportasi yang lain begitu yang berkaitan dengan aerodinamika. Jadi prospek kerja ke depan di tengah perkembangan teknologi jurusan ini cukup kompetitif begitu ya Kak Adrian, ya? ya Oke teman-teman, eh, terima kasih atas waktunya dan terima kasih sekali lagi buat eh, narasumber kita, Kak Adrian Lieberman, atas waktu dan atas paparannya. Saya, Ignatius Fajar Siwidodo, mengucapkan terima kasih dan selamat sore bagi pemirsa semua dan terima kasih atas keikutsertaan teman-teman partisipasi dalam acara Education Fair tahun 2021 ini. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih.